serah terima mengumpulkan berita acaranya akan dibacakan oleh setiap sekretaris pembela, ya. Setiap sekretaris. Maka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 April 2022, telah dilaksanakan serah terima pelayanan dari Komisi Pelayanan Anak Sidoarjo periode pelayanan 2018-2022 yang selanjutnya disebut pihak pertama kepada Komisi Pelayanan Anak Sidoarjo periode pelayanan 2022-2027 yang selanjutnya disebut pihak kedua. Dalam kita bertekad hendak melakukannya dalam nama